Tim hukum TPN Ganjar Mahfud siap pasang badan memberikan pendampingan hukum atas pelaporan terhadap Aiman Wicaksono. Menurut tim hukum TPN Ganjar Mahfud, pernyataan Aiman masih dalam koridor kebebasan berpendapat. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud merespon pelaporan terhadap jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang disebut menuding oknum Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Menurut tim hukum TPN Ganjar Mahfud, proses hukum yang dilayangkan kepada Aiman memprihatinkan. Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ifdal Kasim, menganggap pernyataan Aiman masih dalam koridor menyampaikan kebebasan berpendapat. Ifdal menyebut Aiman yang dikenal sebagai seorang jurnalis tentu sudah memahami batasan informasi yang perlu diberikan atau tidak. Maka sebetulnya apa yang dikatakan oleh saudara Aiman ini masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi itu. Karena dia tidak bersifat ada kabar bohong di dalamnya, kemudian ada menyerang seseorang, tapi justru berisi satu ajakan untuk mengoreksi dan kemudian juga respect kepada Kapolri untuk bertindak netral. Nah itu mengapa kami menyampaikan kesimpulan kami bahwa pernyataan itu masih berada dalam koridor demokrasi, koridor kebebasan menyatakan pendapat. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud memastikan bahwa timnya akan hadir memberikan pendampingan hukum terhadap Aiman Wicaksono atas proses yang tengah berjalan. Bahwa kami dari TPN hukum, bidang hukum tentu menyampaikan bahwa terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kami mau menyampaikan bahwa kami akan hadir, kami akan mendampingi dan segala proses hukum yang ada ini maupun proses yang adanya di proses hukum pemilu, kami ingin menegaskan bahwa kami mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi dan ikut melaksanakan tugas kami. Itu yang pertama. Sebelumnya, Aiman dilaporkan oleh sejumlah aliansi masyarakat sipil karena pernyataan yang disebut menuding oknum Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Ada 6 laporan yang dilayangkan kepada Aiman di Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Dari Jakarta, Gisela Nur Rahma, Andri Setiawan, iNews, melaporkan.